Shalom warga kerajaan Allah, dalam pesan pengharapan saya sedang berada di Kapernaum, Israel. Kfar Nahum, desanya Nahum. Di sini mertua Petrus pernah tinggal dan Petrus sering ke tempat ini, bahkan di sini disebut juga sebagai kampungnya Yesus. Dan kalau kita melihat ada patung di sana, dikatakan kaulah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Matius 16 ayat 18. Saya percaya bahwa dalam hidup kita, kita adalah gerejanya Tuhan. Tuhan bertahta dalam diri kita. Saya mau pastikan bukan soal di mana kita berada, tapi siapa yang bertahta dalam diri kita. Itu yang paling penting. Saya mendorong biar Tuhan selalu bertahta dalam diri kita, sehingga kita berkata Christ in us, Kristus di dalam diri kita, dan Christ reveals in us, Kristus nampak nyata, muncul di dalam dari kehidupan kita. Dan saya mendorong kekasih Tuhan, terus berbuat benar, terus berbuat baik, terus berbuat bagus. Jangan lelah, jangan patah semangat ketika ada badai, goncangan apapun, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Dari Kapernaum, desanya Nahum, tempat mertuanya Petrus di Israel, saya David Wijayanto dalam pesan pengharapan. God bless you.